Hai, halo pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa Facebook adalah sosial media yang paling banyak digunakan saat ini, baik untuk berinteraksi dengan teman ataupun untuk berpromosi jualan online. Nah, kali ini saya akan memberikan cara menggunakan extension Chrome, di mana extension ini fungsinya bisa secara otomatis ya, bukan otomatis tapi lebih memudahkan kita untuk accept teman ataupun teman menjadi untuk menyukai halaman kita. Ini namanya tool Facebook, Facebook Social Toolkit Premium Edition. Oke, sebelumnya kita lanjut untuk cara install dan menggunakan. Silakan Anda like dan subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar bisa mendapatkan informasi terbaru lainnya dari saya. Oke, kita mulai. Pertama kita masuk ke extension. Ya, karena ini extension Chrome ya. Kita tepan di developer modenya. Nah, ini di load expert ini kita load. Nah, kita cari folder di mana kita letakkan file extensionnya. Kita select folder. Nah, sudah masuk ya. Sudah masuk di sini nih. Social Media Toolkit for Facebook 2.3.7. Sini kita coba. Ini kita tampilin dulu ya. Kita restart dulu. Yang belum terbaca di sini. Fungsi dari tool ini banyak sekali ya, ada untuk mengundang teman menyukai halaman kita, untuk cek ataupun accept pertemanan di Facebook. Ini ada tampil gini biar tampil di Twitter kita pinkan dulu ya. Oke. Nah, ini di pojoknya ada tulisan logo biru. Social Toolkit Premium 2.3.7. Nah, ini banyak ya. Ada akun tool, attraction tool, remover tool. Ini banyak menu-menunya ini di sini nih. Di menunya. Nanti teman-teman kalau memiliki extension ini bisa berkreasi sendiri. Dan sekarang akan coba untuk menggunakan
Cuman salah satu pun ini ya, accept atau reject all friend request at once. Nah ini, oh ya satu lagi untuk menggunakan extension ini, Facebook Anda harus dirubah menjadi bahasa Inggris. Ini work untuk Facebooknya language di Inggris ya, jangan di bahasa Indonesia, harus dirubah dulu ke dalam bahasa Inggris. Nah ini kita akan coba untuk menerima pertemanan, karena menerima pertemanan yang request pertemanan ini tidak ada di Facebook saya. Kita coba yang lain. Nah ya, klik all add friend button. Nah, ini untuk menambahkan teman. Ya, kita cukup klik aja di sini, klik all add friend button. Nah, di sini. Dia akan secara otomatis dia akan menambah sendiri. Tapi kita juga perlu hati-hati ya untuk menambahkan teman, jangan terlalu berlebih, karena Facebook ini logaritma dalam satu hari dia hanya berapa sekitar 50-100. Karena kalau berlebih nanti kita bisa kena blokir dari Facebook. Blokirnya sih sifatnya biasanya blokir sementara. Tapi untuk menghindari hal-hal seperti itu kita harus bijak ya bermain menggunakan tool ini untuk keamanan akun kita, akun Facebook. Kalau benar ya itu coba-coba bisa jangan gunakan akun Facebook pribadi, gunakan akun Facebook. Tapi kalau mau menggunakan akun Facebook pribadi ya tidak apa-apa, kita tapi tetap berhati-hati. Oke, kita nanti coba filter lainnya. Kita masuk ke halaman. Kita coba ya halamannya. Kita coba ini, saya juga baru coba ya untuk semua menu-menu yang ini masih lock ataupun tidak, saya juga belum banyak menggunakannya, tapi kita coba bersama-sama. Kita coba invite friend to like your page. Kita harus punya ID page-nya ya, atau pula kita harus mengetahui ID-nya. Ini halaman kita. Sebelum untuk mengetahui ID, nah, ini kita tetapkan dulu. Saya juga belum mengetahui ID halaman saya ini. Mencari ID halaman kita bisa dilihat di menu about. Di halaman kita cari sebelah kiri ini ada about, ini ada tag ID, ini masuk di sini. Tag with friend. Good. Oh, ini untuk sini ya. Kita foto
dulu yang ini ya, nanti sambil berkreasi, ini bisa berkreasi sendiri tuh fitur ini. Ini kita sekarang coba join grup. Kita coba satu persatu. Mungkin kalau dicobain semua kan waktunya akan panjang ya. Jadi rekan-rekan kalau punya tool ini bisa berimprov sendiri ya, mencoba menu-menunya. Ini kan menunya juga banyak sekali. Ini ada extracting tool ini nih, jadi extract. Facebook page, unfriend on Facebook page, unfollow, dan juga emosinya di sini banyak backup. Jadi aku telah kontrol. Coba satu persatu. Berfungsi atau tidak itu ini coba ya. Oke. Ini secara otomatis ya, tapi tidak mengisi. Biasanya kalau kita masuk ke grup itu harus ada isi-isi jawaban ya. Nah dengan ini tidak secara otomatis mengisi. Rekan-rekan silahkan berekspresi sendiri ya, berimprov tuh. Kalau yang menggunakan tool ini bisa coba fitur-fiturnya ya, karena kalau saya menjelaskan satu persatu atau mencoba satu persatu akan sangat lama ya, banyak. Thank you.
jangan sampai kita dianggap sepan. Dan juga video berbagai itu bisa dan mendapatkan berbagai itu video Facebook yang tinggal masukin linknya nanti di bawah ya. Oke, demikian tadi sedikit ulas tentang tool extension dari Chrome yaitu FB Social Toolkit Premium bagi rekan-rekan yang mempunyai itu, silakan dicoba. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.